nuansa American style loh. Pasti dong. Waduh. Gua tuh memang selain gua ketua prediksi dan juga komandan lapor pak, gua tuh juga seneng banget dengan desain-desain interior. Waduh, pencinta art. Kayak anak-anak yang berdua gini. Iya. Kerasa di TK ya. Ini apa ini, nih? Markasnya apa di sini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Sekarang gue lagi ada di rumahnya salah satu anggota prediksi, El Kartika. Mau soan, mau silaturahmi. Kebetulan kan sudah lama kita nggak touring, jadi saya mau ngecek kesehatan anggota prediksi. Karena anggota prediksi itu rata-rata selon semua, jadi kita harus cek. Dan, lihat. Ini sekarang udah lengkap protokol kesehatannya, jadi mana sih, kok nggak keluar? Oh, kebalik. Nah, ini. Jadi semua tamu yang datang ke sini harus dicuci tangannya dulu. Kemudian ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Pak Ketua. Semua. Oke, terima kasih. Hey. Kok lu enggak ngomong-ngomong ke sini? Ya kalau gua ngomong-ngomong gua enggak kemari. Wih. Mendingan gua enggak ngomong-ngomong tapi gua kemari. Lucu terus. Lucu terus. Jadi, sehat alhamdulillah. El Kartika. El Matador. Aku lagi ngecek-ngecek anggota prediksi. Soalnya udah lama enggak berkumpul dan kita udah lama enggak touring. Apakah masih sehat-sehat semuanya gitu? Alhamdulillah, sehat dan sekong. Udah divaksin belum? Udah dong. Di mana? Di Penta. Gue kalau ketemu dia tuh sedangnya gitu tuh. Dan gue kangenin dari dia tuh. Di Penta. Eh, silakan keluar loh. Lo masuk dong. Oh iya, masuk. Aku pengen bertamu. Ini kemarin kan gue pernah kemari. Iya. Tapi kan belum pernah masuk lewat ruang tamu. Benar. Selalu lewat garasi. Banget lihat penataan ruang tamunya ya, kayak di Bintaro gitu ya. Bintaro kayak Tangsel gitu ya. Nuansa American style loh. Pasti dong. Waduh. Gua tuh memang selain gua ketua prediksi dan juga komandan. Lapor pak, gua tuh juga seneng banget dengan apa namanya desain interior. Waduh, pencinta art. Ah, betul sekali. Jadi saya suka melihat, wah kalau penataan yang bagus saya bilang bagus. Cuman maaf ya, banget. Miring, ini harusnya diurus. Oh, itu sengaja pak? Karena pada saat kita penataan foto, saya lagi sakit bantal. Oh. Salah bantal, jadi gini, oh lurus nih, udah gitu. Tapi orang kalau tamu kesini lihat loh, kok miring? Nah, ini harus dilurusin. Supaya kelihatannya bagus. Hei, salah pak, itu makin melengsong. Nah, tuh, gitu. Kan miring lagi. Sama kan. Ini harus diginiin. Iya benar, ditarik. Tarik, bakunya iya. Oke. Lurus. Lurus. Nah, ini baru. Mantap. Si cantik dan si ganteng. Iya. Lucu banget si kalian berdua. Foto di mana nih? Di rumah ya? Ini di kamar mandi. Oh, kamar mandi gede ya, kamar mandi. Wah, ya, namanya orang kaya nanggung. Iya. Aduh. Enak banget nih kamarnya. Kalau kamu siap yang desain siapa nih? Yang desain ada desainernya. Oh, ini pakai desainer? Pastilah. Bener, tapi kayaknya nuansa American gitu. Gue kan ke Amerika tuh kira-kira. Gue tuh biasa ke Amerika kan sebulan 4 kali sih gitu. Orang kaya ya? Orang gila. Jadi ini nggak kayak gini tuh kayak cantik banget gitu, bagus. Ya memang waktu itu kebetulan desainernya itu Itang Yunas. Oh iya, serius? Jadi, masa sih? Menurut fashion. Banget. Nggak, ini memang desainernya istri saya sama si desainer interior waktu itu ada namanya Novi. Novi itu sendiri memang pernah tinggal di Amerika, terus gue bilang, gue pernah ke rumahnya waktu di Amerika, gue bilang gue pengen kayak gini nih. Diaplikasikan ke Deswita, terus Deswita ngobrol lah sama Mbak Novi ini. Iya, keren banget loh ini. Ah, gue mau contoh. Tapi sebulan sekali mesti rubuhin kok ini. Bikin lagi. Oh, orang kaya. Jadi tematik. Orang kaya nanggung. Orang kaya nanggung. Gue foto dulu ya. Buat inspirasi. Oh, boleh. Gue tuh seneng banget kalau ngeliat rumah-rumah tuh yang bagus gitu loh. Iya.
Ruangan ini ngapa jadi kembangnya doang ini fotoin? Ini cakep nih. Cakep. Warna birunya bagus. Jadi aksen-aksennya tuh ada hijaunya. Ini American banget deh. Gua mau lihat ruangan ke dalam. Boleh. Kita tuh belum pernah main ke rumah Ferry terus kita review gitu kan. Tapi ini jujur dulunya kamar ya? Dulunya kamar. Pantesan dulu waktu gua sebelum jadi begini, gua kan pernah datang ke sini. Betul. Tapi enggak masuk sini ruang tamunya. Belum. Ini masih jadi kamar. Oh. Kamar anjing. Oh, anjingnya kenceng banget di gua lo. Jadi memang ini belum pernah sama sekali diliput oleh siapapun. Dan gua boleh nih. Lu yang pertama kali. Itu apa ini beneran? Bukan setting. Ferry ini tetanggaan sama gua. Dulu rumah gua dekat sini, di sektor 2 juga. Masih waktu masih miskin. Masuk gang satu mobil. Pindah ke sini. Tuh, keren banget tuh. Rapi rumahnya tuh apa ya? Kalau istilah bilangnya cozy. Cozy Saputra. Ini kan semua pada miring-miring, Pak. Miring lagi. Ini juga miring-miring. Memang kita pada saat nyetelnya itu memang lagi sakit bantal, gitu, salah tidur. Iya, kalian kayaknya ke suami istri miring semua ya. Benar. Otak-otaknya miring, Pak. Wah, gitu. Tuh lihat ada gini. Wah, lucu banget. Ya. Ini bisa diinjot-injot kan? Bisa. Hmm. Tuh, bisa nyaman banget tuh ruang tamu juga nyaman. Iya. Tadinya ruang tamu ini kan? Tadinya ini ruang tamu, ya. Awalnya pintunya di sini. Nah, benar. Dulu waktu gua masih di sini tinggal nih dekat sini. Ya, lu ke sini. Ini masih, ruang tamu. Jadi gua masuk dari sini waktu itu. Dari mana? Dari sini. Dari sini ya? Sini. Sini kemari ya. Nah, nanti bulan depan begitu dirubuhin gua minta pintunya di sini. Dari atas. Ya. Jadi khusus orang kaya yang mau tamu ke sini pakai helikopter. Wah, keren banget. Nah, ini. Sini, Bay. Ini yang punya rumah nih. Sini, Boy. Aduh. Ini dia si ganteng nih. Dia makin gondrong. Belum gua kasih Harley, tapi bunyinya udah bunyi Harley. Bunyi Harley. Siapa yang ngakalin? Tuh. Wih, kayak Harley tuh. Iya. Soperhead. Pakai botol mineral tuh. Yeah. Dia minta Harley, saya bilang, "Ayah bukan yang enggak punya duit, Nak. Tapi cuman ayah hanya punya ide tapi tidak kemampuan soal monetize." Jadi ini boleh dipakai idenya buat anak-anak yang pengen punya Harley. Suaranya mirip kok. Suara mirip. Mirip ban dikasih botol. Abai. Gitu. Udah kelas berapa sih? Kemarin kamu Om Andre lihat di Instagram baru lulus lulusan ya? Iya. Sekarang jadi kelas berapa? Udah naik kelas berapa? SD. Kelas 1. Kelas 1? Kelas 1. Wah, hebat. Bentar. Tapi mau bolos terus kayak TKB. Oh, bolos terus kayak TKB. Didikan bapak. Iya. Sekarang kamu masih sekolah online? Di rumah? Iya. Iya kan? Nggak datang ke sekolah kan? Enggak. Oke, good. Nggak apa-apa. Lagi begini, lagi pandemi. Nanti aja deh. Ya. Mendingan di rumah aja. Santai ya. Udah, Abay. Kesana ke ibu dulu. Bu, Om Andre udah datang. Nah, siapin makanan yang banyak. Siapin makanan yang banyak. Kroto. Pepet bekicot. Keluarin semuanya gitu bilangin. Ini dua lantai aja? Dua lantai. Atas tempat, ya, kamar-kamar lah. Di atas tuh, kamar tuh ada sekitar 72 banyak ya meter. Oh, ke atas. Kirain 72 kamar. Iya. Enggak, kamar. Dulu waktu gua kesini, Abai masih bayi ya? Baru lahiran ya? Iya. Iya kan? Bayi ya. Yang masih belum dirombak. Iya, belum. Kali kesini. Iya. Kamu apa? Ya, ingat. Kamu belum pernah main ke tempat Om Andre? Pergantian ya? Ya, main pergantian ya? Oke. Gitu, nah, deh. Oke. Terus, kita sekarang jalan ke belakang yuk. Bu Deswita mana? Belum ketemu Bu Deswita nih. Bye. Antrin Om Andre ketemu ibu. Bye. Ke ibu. Di kamar tuh. Bu Deswita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hehehe. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semua. Kayak di PAUD ya. Iya, 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 bener. Kayak lagi di TK-nya apa ya, Pak ya? Baik, kalau udah ada Om Andre, kita cuma ngomong, wah, cuan lagi. Wah, cuan lagi nih. Bu, lagi ngapain? Saya lagi masak, Pak, di belakang. Aduh, ropet-ropet. Repot-repot, Pak. Lucet-repot. Ropet-ropet suka ngambil dari belakang. Gitu, capek-capek. Kayaknya mau bikin masakan lagi nih. Iya. Dulu dibikinin tahu, tahu tempe. Bukan, dulu dibikinin ikan dori. Ikan dori. Goreng tepung. Enak banget. Di tempura. Bener. Ya, kalau sekarang aku bikinin bakso. Bakso. Oh. Itu ngomongin dori bukannya kondor belah kiri? Bukan dong. Ini kita buat kantong ngajain. Ngomong-ngomong, mau minum kopi enggak?
Ah, sorry, saya nggak ngopi. Loh? Karena kalau ngopi, saya biasanya bawa kopi sendiri. Waduh. Oh gitu? Iya. Enak ya? Karena khusus kopi. Mungkin ya khusus. Oh, spesial ya, Pak? Cuman lagi. Cuman lagi. Aja kalau nggak mau kopinya. Wah, aduh. Apa sih? Selain. Ton! Ya. Nyobain kopi saya, Mam. Wah, kopi saya. Mantap. Oh iya? Ya, makanya enggak usah repot-repot, saya bawa kopi sendiri. Sama air panas sih sekalian? Sama air panas sama gelas. Air panas di sini dong. Oh, iya. Berarti ya, kopi sama cangkirnya doang. Maksudnya segala air panas aja mesti bawa kopi sendiri. Ton, kopi ya, Ton. Baik kalau kamu begini kan enak ya, enggak nyusahin ya. Ton, jangan rubuhin pagar gua, Ton. Pagar baru tuh, baru direnovasi tuh. A few moments later. Aku siapin dulu baksonya ya. Iya, iya, iya. Tunggu ya. Jangan banyak-banyak. Dikit kok, Pak, cuma 2. Hey, itu saya punya. Saya juga punya. Itu cilok. Kita rebutan. Bener. Aduh, Linu ya. 2 bola mata. 2 bola mata. Bola mata. Hidung saya satu. Pasti lucu ya. Pasti dong. Lama dia, orang lama. Dia lama gimana, Pak? Lama nggak punya acara. Kasih. Nah, ayo ono mancing aja. Nih, thank you nih. Wah, tolong ini baru nih. Asisten gua inisiatif kan. Ya mah gitu, tiba-tiba langsung bikin aja gitu. Wih, kemasannya mantap juga ya. Ini jadi ada varian baru, aroma baru nih dari kopi hitam Julius Mix. Itu namanya aroma kopi Turki. Nah, ini nih. Nah, terus hebatnya kopi hitam Julius Mix nih, lu lihat ya. Ampasnya cepet turun kan? Iya tuh. Kopi hitam kan paling enak diminumnya panas-panas. Benar. Seruput dulu dong. Seruput dulu dong. Tos. Wah, khas banget nih ya. Aromanya. Aromanya aroma kopi Turki. Wow. Bikin kita berasa kayak suasana di Timur Tengah. Kangen kan? Kalau kita naik haji. Iya, wanginya begini banget. Iya. Amin, mudah-mudahan kita bisa umroh lagi. Amin, amin, amin Allah. Ini sih gak usah jauh-jauh ke Turki untuk nikmatin kopi hitam ala Timur Tengah. Cukup nikmatin aja kopi hitam Julius Mix aroma kopi Turki. Yuk. Enak banget. Bikin melek, nggak bikin kembung. Jadi nggak takut lagi minum kopi, Ji. Iya bener nih. Ini bisa dibeli di mana nih kayak gini, Ji? Oh, kalau mau beli gini gampang. Udah banyak sekarang. Ada di Indomaret, Alfamart, terus Alfamidi. Ada semua. Nih, kemasannya kayak begini nih. Oh, vanilla, gula aren, panda. Wah, lengkap juga ya. Ini varian aromanya ada apa aja sih selain ini nih? Nah, ada banyak. Ada aroma gula aren, vanila, dan aroma baru. Aroma nangka, sweet ginger. Nah, ini yang tadi kita minum. Kopi Turki. Kopi Turki. Jadi nggak ngebosenin, Ji. Kopi hitam Julius Mix, aromanya makin kreatif, bikin otak makin aktif. Kopi hitam Julius Mix, kopinya anak muda. Seruput lagi. Dekat. Mantap ya? Juara nih. Abay, mana mainan-mainannya? Om Andre mau lihat dong. Kasih lihat, Bay, koleksi mainannya, Bay. Wah, ini di sini. Kayak anak-anak ya, berdua gini. Iya, kerasa di TK ya. Ini apa ini, ya, mainannya? Markasnya Bay di sini nih. Kita tahu, Bay. Oh, ini mainan zaman kecil nih, Tamagotchi. Tamagotchi. Oh, yang kamu kasih makan-makan itu ya? Iya, ada mainan Tetris, ada mainan apalah. Nih, anaknya Om Andre ada nih kayak gini nih, tembak-tembakan gini nih dulu nih. Iya. Udah enggak tahu pala kemana tuh. Oh, ini? Iya. Om Andre juga ada di lemari ya, Om Andre ya. Gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya semua ada lengkap. Nih Matchbox nih. Matchbox. Iya, zaman kita dulu Matchbox. Yoi, Matchbox. Yeah. Sekarang apa namanya? Sekarang namanya itu bukan Matchbox, apa apa namanya, Bay? Bok-bok. Hot apa? Hot Wheels. Hot Wheels, Hot Wheels. Oh, iya dulu Matchbox. Matchbox zaman kita namanya. Sekarang juga masih ada Matchbox, cuman jarang. Iya. Dulu masih kecil-kecil koleksinya ini Matchbox. Bawa. Wah, benar. Lihat, bisa dibuka, Bay, kasih lihat, Bay. Wih. Tuh. Oh, view-nya keren banget tuh. Hey, what's up, man? Wow. Yo, 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 yo. Apa nama mobilnya? Nama mobilnya apa? Kewe. Ini mobil kesayangan main kesayangannya dia nih. Ondel. Waktu ulang tahun ke
4 kalau gak salah. Ini tapi rambutnya udah baik, putusin jadi udah berganti sama yang ini. Oh pantesan tadinya rambutnya begitu ya, banyak ya? Iya. Guntingin sama kamu ya? Kayak Om Edi siapa namanya? Broly! Ya. Tahu dia. Ya, bener. Nah ini sekarang kita ke belakang, ini area paling favorit. Gua tuh kalau kesini seneng banget ke belakang sini. Karena kan baru pertama kali kesini, kan lu pernah kesini. Oh ke belakang sini juga? Oh iya. Ini udah ada lagi di sini. Iya. Kok itu bisa cep. Bisa, Pak. Kembarannya banyak. Kembarannya banyak. Gitu, Pak. Iya. Tuh enak banget nih suasananya. Iya. Ika kayak berasa di puncak ya. Iya. Kok puncak kok keringetan ya gitu ya. Enggak kan dingin nuansanya gitu. Iya. Wah, bayan ini ya, ada bakso nih. Iya, ini properti syuting aja. Oh, properti syuting. Kelihatannya kayak beneran. Padahal bukan. Bohongan. Gak bisa dimakan dong. Bisa. Aduh. Sayang kok udah dibikin. Ini bakso buatan Ibu Desvita. Iya. Bikin dong, jualan. Iya, ini bakso sebenarnya jualannya temen aku. Oh. Jadi ini homemade baksonya. Hmm. Jadi gini Ji, kalau kita beli bakso nih, bakso-bakso kemasan, biasanya itu kan langsung diseduh. Hmm. Cuman kalau gue biasa diracik sama dia karena bumbunya itu lebih bersahabat dengan kesehatan kita. Iya, jadi nggak pakai micin, MSG itu enggak. Oh. Jadi kalau dia tahu takaran-takaran buat gue. Ini kalau kebanyakan micin, enggak enak lah. Udah after taste-nya tuh enggak enak gitu. Gus. Jadi dia yang bikinin bawangnya, gula, garamnya. Panas sayang. Ini udah wangi loh. Ini udah mateng baksonya, udah bisa dinikmatin. Aku matiin aja apinya. Jadi kebetulan ini bakso kalau emang dimakan sekarang setelah sekitar 12 tahun baru bisa dimakan sekarang. Iya. Lama banget, Pak. Ini bakso fermentasi. Iya, biar awet lah kayak cinta kita. Seru banget sekali. Boleh nggak kita cobakan? Boleh cobain. Lucu terus. Silakan Pak Ferry. Silakan. Ida Sinta nggak mau nyobain? Silakan ya dong, dong bapaknya. Pakai kecap gitu-gitu nggak makan bakso? Iya dong. Aku nggak makan kecap. Tapi makan hati. Cobain ya. Silakan. Ya tuh, waduh nikmatnya. Enak banget ini. Ada tahunya. Ini ada itunya. Nih, maaf. Ini nih, udah saya siapin. Oh iya. Sorry, maaf. Pak Andre doyan tetelan nggak? Ini ada tetelan. Aku mah doyan... Jangan dong! Jangan dipisah dong, Pak. Lannya belum. Makasih ya, silakan Pak Ferry. Makasih. Nih ya. Pak, emang ini si Soleha lo ngasih itu? Emang lo sendiri! Emang ini si Soleha lo? Udah Sita, ayo udah Sita. Iya, sok. Kamu mau juga? Mau dong. Sendoknya sendok sayur, Pak. Ini lagi kepanasan, enak minum es nih. Bener juga nih. Waduh. Kayaknya calon-calon iklan juga nih. Boleh dong, kalau ada. Lagi panasan enaknya minum es. Emang boleh minum es? Bilang dulu dong. Andre. Ayo. Ayo yuk, makan yuk. Ayo teman-teman, makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Dre, kan banyak tuh zaman sekarang tuh kemasan-kemasan entah cuanki, entah apa bener. Gue selalu sama Desyuta aja yang ngeracikin bumbu-bumbunya. Ini kayak gini juga nih, kuahnya juga dia yang bikin. Biar gak ada MSG-nya. Kuahnya bikin. Gak ada MSG Bang Andre. Gak ada. Alhamdulillah kenyang berkah buat Pak Haji Ferry dan Ibu Desvita juga keluarganya semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Diberikan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi 5 mangkok ya. Jadi 125.000. Maksudnya? Ya kan masa gratisan. Bayar. Iya dong. Bisa transfer lah nantilah. Iya. Tapi tadi kan namu udah. Kerupuk enggak sama apa ya? Kerupuknya gratis aja. Paye gratis beli. Paye gratis. Paye gratis. Iya. Ngopi udah, namu udah. Ini sekarang lupa motor 2.000. Mending lu sekarang pamit. 20.000 aja. Iya. Udah minum kopi ya tadi? Udah. Boleh dimuntahin enggak? Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Haji Andre dan juga kru sudah mampir ke sini. Terima kasih. Waduh. Sukses terus buat Ferry Mariadi dan keluarga. Yes. Jangan lupa subscribe juga channelnya Ferry Mariadi. Ferry Mariadi Cuana. Cuana. Dan saksikan lagi nanti touring kita bareng prediksi ya. Ya. Saya pamit dulu. Ya, besok saya kemari lagi sarapan lagi. Iya dong pasti dong. Setiap pagi sarapan sini bangkrut saya langsung.
Assalamualaikum. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya.